Halo bos, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Alay bos Kesempatan pada pagi hari ini yaitu Tepatnya pas semayan e, CMK Lulai ini Usia 18 hari setelah semai Di sini di kebun ada aktivitas e, Bisa anda lihat ya Kemarin-kemarin itu Alay membersihkan tunggul karet kita bersihkan yang tempo hari awal di sini itu tumpukan sebuah gundukan tunggak-tunggak uh, karet nek boso jawone Bos dan sekarang uh, pembakaran itu ternyata masih ada uh, satu tunggul yang tertinggal di dalam itu belum habis ya, ini karena mesin uh, traktornya sudah datang karena itu perkiraan mengganggu jadi uh, bisa kita lihat bersama-sama diambil nanti kita singkirkan, dan ini eh, kesempatan pada pagi hari ini, ini semua lahan ini alih bersihkan dan semua ini akan alih tanami karena masih banyak lahan yang eh, apa masih luas bos ya, nggak kena teman, eh, kayaknya terlalu sayang gitu bos ya, makanya ini dilakukan pembersihan. Bisa anda lihat sebelah sana pun eh, masih banyak asap ya, itu kemarin eh, pembersihan juga, dibakar semua keliling yang pada awalnya sana itu banyak-banyak tunggul, sini juga banyak tunggul, bagian sebelah kanan juga itu yang abu-abu itu kemarin juga banyak tunggul dan sekarang udah terlihat bersih dan nyaman kita melihatnya. Dan ini udah selesai dan mungkin bisa mulai kapan mas? Oh langsung kita setat mas. Oke okay, oke. Okay. oke. Ini mas Ripki namanya bos ini operatornya. Ini sangat mahir dan kita gemburkan dulu menggunakan mesin traktor ini Yanmar ya. FE393. Nah, bisa kita lihat. Ini kayaknya eh, sekitar 2 sampai 3 rantai ada bos jadi lahan yang eh, tidak kita tanami kalau seumpama tidak kita bersihkan, eh, bersihkan. Kayaknya sayang gitu bos ya. Kayaknya sayang banget jadi di sini eh, ale bersihkan dan ale tanami biar sekalian gitu bos ya, Nggak nanggung-nanggung. Nah, ini sedang proses penurunan mesin Dan nanti juga ini setelah ini akan rotari lagi bos biar gembur gitu ya dan itu semainya 18 hari setelah semai ah kita e, bisa lihat bos itu sudah e, mulai ya e, Dan ini bos sebenarnya bikin bedengan ini harusnya enggak sekarang bos ya <laughs> harusnya bedengan ini selesainya uh, harusnya itu udah dari kemarin-kemarin gitu harusnya tapi kemarin itu belum berpikir kayaknya belum mengganggu mata gitu bos ya alay. biarin aja ternyata pikiran ala itu berubah pikiran gitu ya jadi uh, sekarang ya kita lakukan apa namanya penggemburan lagi karena merasa sayang jadi ya kita tanami kita bikin bedengan nyusul gitu bos ya ini jadi bikinan bikin bedengan yang ini ini nyusul menyusul gitu bos ya harusnya dari kemarin kemarin sebenarnya ini nggak bikin konten ya nggak apa-apa karena intinya bikin bedengan setengah jadi semua ya karena ini daripada nyantai aja bos nggak ada kegiatan ya lebih baik alay buat konten aja bos ya gitu jelas bos ya oke itu masih banyak bongkahan jadi susahan itu bos Wah oh, itu bos, itu bekas-bekas abu ya, bisa kita lihat. Dia seperti itu ya, gelap. Wah, gelap bos, kotor, bau. Ah bos, alhamdulillah eh, sudah selesai. Intinya nanti kita gemburin, lalu kita menyusul bikin bedengan lagi gitu aja bos ya, sampai kanan kiri biar kontennya tidak terlalu lama. Intinya ini hanya buat konten. Kegiatan hari ini pada usia Usia semai cm Kalau ini 18 hari setelah semai Dan nanti kita langsung bikin bedengan uh, Setengah jadi Karena udah ada kawan yang nyantai di sana Oke okay? Oke okay, bos Cukup sekian Subscribe channel ini Untuk episode Berikutnya Terima kasih